هيا على الفلاح. Orang beriman diajar oleh Nabi mendoakan saudara, bukan mencerca. Menginginkan kebaikan untuk saudara, bukan mengata. Sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mendoakan untuk orang-orang muslimin dan muslimat, maka Allah beri kepada dia pahala ikut orang-orang yang dapat pengampunan daripada Allah tadi. Kita doakan pada sekalian kaum muslimin muslimat. Kalau doa itu dikabulkan oleh Allah, sebahagian mereka diampunkan oleh Allah, sebanyak orang diampunkan, itulah Allah beri pahala pada kita. Tuan-tuan, nak cerita kita disuruh, digalakkan, doakan orang, bukan cerca. Bila kita doakan pengampunan untuk orang, maknanya di atas dosa mereka, mereka buat salah, mereka ada buat dosa, maka sebab itu kita minta ampun untuk mereka, dapat pahala untuk kita. Kita tidak tengok orang buat salah, bukan kita ampunkan, bukan minta pengampunan, kita mengata, kita mencerca, kita bawa cerita, ya kan? Kita type sekali je, kita type sekali je, post. Kemudian bila post sekali, tak delete, tak padam, tak buang, berterusan kita punya perbuatan mengata pada dia. Itu pun dosa ke ustaz? Saya cakap yang fact, apa, factual. Itu kan hakikatnya memang macam tu. Tuan-tuan, nak tahu dosa ke tidak, kita bayangkan. Kalau yang kita mengata itu ialah kita, dan kita dapat baca, kita kecil hati tak? Bila kita tersinggung, dosalah tu. Sebab yang namanya mengumpat ialah memperkatakan sesuatu tentang seorang saudara yang tidak dia suka. Nak ceritalah, kita ini jadi manusia orang beriman, kita tetap ada buat dosa tak? Kenapa kita nak mengata tentang kesalahan orang lain? Kita tetap ada kekurangan tak? Sempurna ke kita jadi manusia? Tak, tak ada orang sempurna. Apa hak kita nak mengata tentang kekurangan orang lain, kesilapan orang lain? Hatta kalau orang yang kita mengatakan itu orang yang memang ada buat dosa pada hari tersebut, memang ada buat salah, padahal member yang kita mengata tu sebulan lepas kita tulis posting, sembahyang dah dia, dah tobat dah dia, sampai sekarang anak dah 3 dah, alhamdulillah, betul kan? Baik-baik keluarga dia, dia dah habis dah, Allah dah terima taubat dia. Kita tak habis mengata benda yang kita tak padam. Allah, macam mana ke? Kita tak faham hadis Nabi ni macam mana ni. Hayya 'alal falah.